Oke teman-teman, jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 1 minggu, aku akan bagi-bagi Diamond Free Fire. Syaratnya itu like video ini, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan tulis ID dan Instagram kalian di bawah kolom komentar. Pengumumannya akan diumumkan di video selanjutnya. Mantap! Oke cuy, balik lagi bareng aku Ahmad Fahri. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu nih ke teman-teman semua seputar game Free Fire Battleground lagi gitu cuy. Jadi seperti yang kalian lihat di judul atau di thumbnail video ini, aku bakalan ngasih tahu ke kalian itu bug Diamond Free Fire terbaru setelah update ini ya guys ya. Jadi ini tuh banyak banget orang yang belum tahu tentang bug Diamond Unlimited ini. Jadi aku saranin nonton video ini tuh dari awal sampai habis, jangan di skip-skip biar kalian tuh nggak gagal paham gitu cuy. Oke, dan kalian bisa lihat diamond aku tuh 29 diamond ya, dikit amat. Jadi di sini aku bakalan ngasih tau ke kalian yaitu bug terbaru Diamond Unlimited ya guys ya. Oke, mantap. Nah oke, tanpa banyak bacot, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah oke, jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita masuk ke pengaturan di sini teman-teman. Nah setelah terbuka pengaturan seperti ini, jadi langkah kedua itu kita masuk ke customer service. Langsung aja kalian masuk ke sini, terus tulis http://get/diamond-free-fire, tanda seperti ini, terus aktif, balas, terus di sini kalian tulis .com/ dan masukin jumlah diamond yang kalian inginkan. Di sini aku cuman masukin ya sekitar 8000 diamond aja ya guys ya, 8000 diamond. Nah oke, jadi ketika kalian sudah menulis seperti ini, langkah selanjutnya kalian salin kode ini. Sebelum kalian keluar, kalian langsung masuk aja dulu. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, 404 page not found. Jadi kalian langsung aja keluar, terus masuk ke guild di chat. Nah terus kalian langsung aja pastikan tadi kodenya teman-teman, kalian kirim sebanyak 5 kali. Nah ketika sudah 5 kali mengirim, langkah selanjutnya yaitu kalian masuk ke profil. Nah setelah masuk di profil, kalian salin ID Free Fire kalian. Nah setelah ID sukses di copy, langsung saja kalian masuk lagi ke chat guild dan kalian pastikan ID Free Fire kalian di sini ya guys ya, sebanyak 3 kali. Nah oke, jadi setelah 3 kali kalian sudah mengirimkan kode HTTP-nya sama ID Free Fire kalian, langkah selanjutnya yaitu kalian masuk ke menu invite. Nah terus kalian langsung aja masuk ke instant team. Nah oke, akan muncul tampilan seperti ini. Maka kalian disuruh memasukkan diamond yang kalian inginkan tadi. Nah seperti yang tadi aku sudah lakukan, yaitu diamond yang aku minta yaitu cuman 8000 diamond gitu cuy. Ya 8000 diamond aja. Tapi karena di sini belum ada tanda checklist, jadi kita langsung kasih masuk tambah 20. Nah setelah sudah cukup seperti ini yaitu 800 ribu, kalian langsung aja checklist. Dan ketika error tim gagal ditemukan, kalian coba berkali-kali aja. Oke, di sini belum ditemukan ya guys ya. Pokoknya kalian lakukan cara ini sebanyak-banyaknya sampai kalian menemukan timnya. Oke.
Nah, oke, jadi tadi aku sudah melakukan percobaan berkali-kali dan kalian bisa lihat diamond Free Fire aku itu langsung bertambah menjadi 8029 ya guys ya. Jadi kalian harus cobain cara ini, yaitu bug diamond Free Fire terbaru setelah update teman-teman. Dijamin diamond Free Fire kalian akan langsung bertambah banyak gitu cuy. Pokoknya terserah kalian mau minta berapa, 1 juta diamond bakalan kalian dikasih. Jadi di sini aku cuma minta tadi 8000 diamond, maka langsung dikasih 8000 tambahan plus diamond aku yang 29 tadi, jadi 8029 diamond gitu cuy. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini tentang bug diamond Free Fire terbaru setelah update. Jadi nantikan video-video selanjutnya. Buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like ada di bawah dan juga tombol subscribe-nya untuk mensupport channel ini agar lebih maju dan berkembang ke depannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Fahri, bye-bye.